Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di mana pun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini program Tanya Ustaz hadir kembali. Dan tentunya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya robbal alamin. Baik. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah kesempatan bagi kita untuk terus menggali pengetahuan ilmu agama. Dan bagi Anda yang tentunya mempunyai pertanyaan, silakan dapat menghubungi kami di delapan 44282. Alhamdulillah Ustadz kita yang sudah hadir di kesempatan ini, al Ustadz Abdul Rashid Ta'ala yang akan memberikan ilmu kepada kita semua. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa Kaifah halukah? alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat terdesalah di mana anda berada. Dan langsung saja, inilah program Tanya Ustadz. Oh. Bagi anda semua yang ingin bertanya dapat menghubungi kami langsung di 0617944282 ataupun juga bisa memberikan pesan singkat ataupun juga jika ada pertanyaan yang terdapat di media sosial kami baik itu di YouTube atau Facebook dan juga lainnya Insya Allah juga akan kami jawab baik. Uh, Ustad, Ustaz, ya. sebagai pertanyaan pembuka di kesempatan ini, Ustaz. Mm. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz saya mau bertanya, Ustaz. Saya berzina, Ustaz. Di dalam pertanyaan ini, Ustaz. Mm -hmm. Sampai sekarang eh, suami saya itu tidak mau memaafkan. Dan apakah Allah juga eh, akan menerima taubat saya atau tidak, Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama tentu kita uh, menyedihkan ya dan kita menyayangkan ini terjadi perbuatan ini tapi hmm. apa boleh buat qadarullah wa fa'al gitu kan. Uh, yang kedua bahwa kewajiban seorang yang melakukan perbuatan dosa adalah atau batu ilallah bertobat kepada Allah wajahulillah dengan taubatun nasuha bertobatin nasuha dengan tobat yang sebenar-benar tobat dan perlu diyakini bahwa semua dosa ya akan dimaafkan akan diampuni oleh Allah wajahulillah hatta kekufuran hatta kesyirikan iya kalau pelakunya bertobat sebelum dia dipanggil atau sebelum dia diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan terkait dengan perbuatan zina itu adalah kabiru menikah bayi Itu adalah salah satu dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada. Ada di antaranya adalah zina. Hmm. Nah, di dalam kasus ini atau dalam pertanyaan ini, tadi di, disampaikan bahwa sudah berzina dan tapi kadarullah suaminya apa namanya Belum dia, dia udah tobat tadi uh -huh. Dia udah tobat dengan tobat nasuha betul. Artinya tobat ini kan minimal harus beberapa syarat ya, terus penuhi. Di antaranya ada niat, kemudian ada penyesalan, kemudian ada liqla berhenti total, kemudian ada berjanji agar dia tidak kembali mengulangi. Yang kelima kalau itu berkaitan dengan orang lain, hak manusia maka segera diselesaikan. Yang keenam adalah masih ada waktu, uh -huh. yaitu tidak mat matahari terbit dari barat. Dan belum sampai nyawa di kerongkongan, artinya belum dia meninggal dunia. Nah, eh, tadi itu kalau dia sudah bertobat demikian, kemudian dia akan minta maaf kepada suaminya, hmm. kan begitu? Dalam perkara ini kalau memang suami tidak mau memaafkan, berarti kan eh, suami tidak ingin meneruskan eh, pernikahan itu, hmm. kan begitu? Artinya iya. suami bisa saja dia menjatuhkan talak di sini, gitu. Sebenarnya perlu ditanya sikap tegas suami bagaimana, hmm. gitu. apakah? masih ingin bertahan dengan si wanita ini karena sudah dia bertobat atau ingin menceraikannya gitu mm. ini artinya kesempatan ini bola ini barat istilah orang bola ini lagi di tangan suami mm -hmm. kalau dia meneruskan dalam pandangan syariat tidak mengapa mm -hmm. lanjut boleh saja kalau suami berzina di luar lalu datang ke istrinya boleh nggak dia berhubungan dengan istrinya boleh saja mm -hmm. atau sebaliknya tadi yeah. istri yang berzina dengan, uh, dengan orang jain, lain laki-laki ya. lain kemudian datang dia ke rumah boleh nggak berhubungan boleh saja karena zina itu, itu bukan membatalkan pernikahan, mm -hmm. itu itu harus dipahami. Iya. Tapi memang kalau wanita yang berzina ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pertama uh, mereka katakan harus istibro, istibro itu artinya dibersihkan dia dulu. Mm -hmm. Ada mengatakan tiga kali haid, ada mengatakan satu kali haid. Takutnya uh, hamil dari yang Amil. sana. Amil. Ah, ah, iya, begitu iya. Nah uh, pendapat yang kedua tidak tidak mesti, mm -hmm. tidak mesti. Jadi bagaimana kalau tiba-tiba nanti hamil umpamanya? tetap saja itu dihubungkan ke suaminya hmm. karena dalam hadis dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-wadu al-waladu lil walil, walil akhir al-hajar anak itu bagi yang mempunyai ranjang artinya suami hmm. sementara uh, pezina adalah al-hajar tidak dapat apa se sama sekali karena hmm. kalau pezina kalau kalaupun lahir anak kan bukan dinasabkan kayahnya hmm. tetap ke ibunya begitu jadi intinya bahwa kalau dia berzina pun pendapat yang kedua ini hmm. dia tidak perlu istibro, yeah. Tidak perlu dia menunggu membersihkan dulu tidak. Langsung pun suaminya ingin bergaul dengannya boleh. Hmm. Dan ini pendapat apa namanya yang didukung oleh kebanyakan para ulama dan dia nggak paling sahih taala Baik, Ustaz, ini kan hmm. perkaranya yang perkara luar biasa ini, usah, yeah. hmm. seperti ini. Apakah boleh si suami langsung menceraikan sang istri gitu Ustaz? Ya, e, sebenarnya bisa, bisa saja artinya suami kan e, punya hak ya karena memang mm. talak itu kan di tangan suami. Mm -hmm. Artinya boleh saja apalagi dengan keadaan seperti ini gitu ya, kan. mungkin ini udah mm. mencoreng juga nama baik. Betul. Keluarga. makanya Betul. memang kalau makanya memang kalau memang ini e, terjadi seperti itu hendaknya ini jangan disampaikan ke orang-orang sejatinya. Mm. Cukuplah diantara dia dengan Allah. Kemudian yeah. mungkin kalaupun tahu orang orang-orang terdekat saja dan itu dikunci. Karena hmm. inti aib yeah. yang disampaikan hmm. kepada orang lain. Nah, demikian, Allah Baik, Insya Allah. Uh, Ustad, hmm. ini kan uh, masih nomor satu, Ustad menggali, Ustad. Hmm. Kalau keadaannya itu uh, sebaliknya gitu, Ustaz, hmm. suami yang uh, apa melakukan hal ini, gitu, hmm. Ustad. Apakah uh, sang istri juga, nih Ustad, hmm. berhak untuk uh, meminta cerai kepada suaminya? Hmm. Dan kalau memang si suaminya itu memang kan ini Perkaranya di suami itu, si ya, hmm. suami juga nggak mau menceraikan. Apakah ini termasuk zolim gitu? Ustaz, apakah boleh juga nanti hmm. sang istri itu menolak ajakan dari suami ya karena kan sakit hati gitu Ustaz. Ya. karena kejadian suami. Kalau nikah lagi beda cerita. Beda gitu, Ustaz, cerita. Ya. Betul. Jadi memang kalaupun si uh, si istri yang uh, apa namanya yang terzolimi hmm. dalam dalam hal ini tadi suami yang berzina gitu ya. kan? Bagaimana? Maka di sini sebenarnya hak talak itu betul di suami, tetapi mm -hmm. istri boleh menggu, mengajukan gugatan. cerai namanya hulu, mm -hmm. tapi dengan membayar e, sesuatu kepada suami. Yeah. Atau yang kedua, bisa di jalan tempuh, di jalannya pasah membatalkan pernikahan. Yeah. Kenapa? Kenapa sih istri mengajukan pembatalan pernikahan karena suami dianggap tidak lagi layak sebagai seorang suami untuk bisa diikuti dan dijadikan panutan yeah. karena dengan perbuatannya yang begitu sangat ini ya sangat mencoreng dan melanggar syariat tentunya ini yeah. gitu kan itu boleh jadi boleh dihulu tapi hulu ada konsekuensi pembayaran yang dilakukan oleh seorang su istri kalau dia ingin tidak tidak begitu maka ditempuh dengan cara pasah namanya jadi yeah. nanti hakim yang akan menjatuhkan talak kepada si istri tersebut yeah. sehingga Hubungan mereka uh, uh, berakhir begitu. Tapi intinya bahwa kalaulah uh, apa namanya itu masih bisa diamankan dalam hmm. pengertian masih bisa dimaafkan barangkali ya suami ya, namanya juga laki-laki kadang-kadang ya jatuh dan lain-lain gitu hmm. karena di luar kan. Kalau memang bisa dipertahankan silakan. Tapi kalau tidak pun istri memiliki dua dua jalur ini bisa diupayakan hmm. upaya hulu atau upaya pasah. Iya. Yeah. Ah, demikian. Kalau dia pasah itu langsung hakim yang dia melaporkan ke hakim dengan kejadian seperti ini ya maka nanti hakim akan menilai ini masih bisa dipertahankan atau memang tidak layak lagi dia ini sebagai seorang suami yang harusnya menjadi panutan dan menjadi pengayom dan pelindung kepada e, keluarganya nah, demikian Allah Ta'ala. nah Ustaz ini kan mm. kejadiannya kan Ustaz. Iya, ini kan betul. tentunya dosa besar tapi mm -mm. kalau memang menikah mm -mm. si suaminya itu kan memang mempunyai jatah empat betul yang kedua gitu Ustaz. Tapi hmm. awalnya tanpa sepengetahuan si istri, istri. Yang pertama, hmm. kemudian setelah e, ketahuan, apakah si istri e, dibolehkan sebagaimana diperbolehkannya ketika suami berzina hmm. gitu, said, untuk meminta cerai karena dia sudah di e, dua. Hmm. Tapi kan ini halal gitu Ustaz. Betul dalam perkara ini si istri hati-hati ya ketika hmm. si istri minta talak kepada suaminya ancamannya tidak akan mendapatkan tidak akan bisa mencium bau sorga hmm. kalau si istri meminta talak tanpa sebab yang syar'i dibenarkan dalam syar'i hmm. poligami bukan bukan sesuatu yang okay. uh, sebab syar'i yang dibolehkan kecuali yeah. suami gara-gara poligami dia ini terlantar, ter mengabaikan, ya. nah itu baru. Tapi ya. kalau hanya sekedar dia poligami, lalu tetap suami berlaku adil, M mampu mampu dan itu, memang ya. bukan dipaksakan, maka nggak boleh, haram si istri minta talak. Dan dia tidak, akan ancamannya tidak akan mencium bau surga. pokoknya aja tercium, apalagi mau masuk. Mm -hmm. Ah kan gitu. Yeah. Intinya bahwa kaum wanita ini hendaknya lebih banyak bertakwa kepada Allah. Kenapa? Saya bukan menakut-nakuti tidak. Karena Nabi yang mengatakan bahwa wanita lebih banyak di neraka. Hmm. Ya, lebih banyak di neraka. Artinya karena ada yang mengatakan dua per tiga karena kalau kita bilang setengah nggak mungkin karena harus lebih banyak. Iya. Yeah. Nah, gitu kan. Kalau adalah wanita 100 orang berarti 75 itu di neraka. Mm. Kan mm. begitu. Iya. Yeah. Karena lebih banyak gitu kan. Bukan saya menyampaikan. nyampaikan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya bahwa komunitas ini. Apalagi wanita yang sudah mengerti tentang agama. Ayo jaga kesolehan itu. Sifat wanita yang soleha itu dijaga gitu. Jangan gara-gara suami yang poligami. Kadang-kadang kan begini. Orang kalau lihat poligami orang anti kali gitu. Hmm. Tapi orang lihat selingkuh. Lihat berzina hmm. biasa aja. Ini kan kekeliruan yang besar. Iya, hmm. Justru kalau si istri umpamanya. Si suami ingin poligami. Bukan dihalang-halangi si, si suami. Si istri mendukung. Dan mendukung dalam pengertian. Dimudahkan bahkan pun dalam beberapa yang cerita-cerita kita dengar si istri yang pertama mencarikan Ini madunya, gue, mencarikan madunya uh, untuk suaminya, uh, ah karena memang kalau si istri, si suami punya istri lebih dari satu, si istri akan lebih bisa fokus ibadah saling bantu, ya, ya saling bantu dan dia iya. akan lebih banyak waktunya untuk Allah. Iya. Bisa konsentrasi. Hmm. Ah, demikian Allah taala. Ada rencana Ustaz? Sebenarnya rencana sudah dari <laughs> dari dulu ya, tapi mungkin apa namanya ini <laughs> belum <laughs> belum ada ya. Mungkin Mula -mula keinginan Allah besar. Munahkan, Amin ya rabbal alamin. <laughs> Baik, insyaallah Allah. Sahabat keluarga Muslim di mana pun anda berada, silakan yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 0617944282. Kembali kita ke pertanyaan Ustaz. Iya. Hmm. Ustaz, entah bagaimana lagi nih Ustaz. Hmm. E, caranya untuk menasihati suami, mm. e, karena dia suka berhutang riba. Udah pernah saya meminjam uang saudara untuk e, bantuin e, supaya suami itu, e, cepat membayar hutangnya yeah. ribanya itu, gitu, mm. Ustaz. Mm. Tapi setelah itu ya dia melakukan lagi gitu. Iya, mm. mm. jadi pertama kita mengatakan begini, riba itu. Tidak ada e, keberkahannya di situ yang adalah kesengsaraan. Mungkin di awal orang melihatnya, masya Allah, orang bisa meminjam dari tempat riba, orang bisa bekerja di riba mewah-mewahan, ya bisa memiliki mungkin harta dari perkara dunia, rumahnya besar, mobilnya mewah segala macam. Itu di awal saja, ya di awal saja, dan di awal itu pun sebenarnya tidak bukan hal yang mengenakan itu gitu kan. Tapi pada waktunya seiring dengan berjalan waktu ini akan akan mulai terlihat. Akan mulai terlihat sedikit demi sedikit dampak buruk daripada maksiat riba itu sendiri. Hmm. Karena riba ini, riba ini kan luar biasa. E, yang paling rendah itu dikatakan seperti orang yang berzina dengan ibunya gitu. Nah, Oleh karena itu, maka kita katakan kepada ibu ini tadi. Entah apa lagi gitu. Jadi, saya kira menarik ya, bisa ya, udah, udah usaha, udah, udah, udah maksimal gitu. gitu. Ah, seperti tadi itu, dia sudah minjam uang saudaranya. Ya, saudara dari e, ibu ini ya agar membantu suami untuk menyelesaikan utang ribanya. Ini salah satu usaha yang maksimal. Mestinya hmm. suami yang suami yang baik, suami yang memang e, sadar diri bahwa memang ini perkara nggak boleh. Mestinya dia e, berterima kasih mendapatkan istri yang seperti ini, membantu suami dalam bertakwa kepada Allah. Iya, dan mengingatkan. Mengingatkan. Bahkan bukan hanya sekedar mengingatkan kan, bahkan bantu Betul. agar suaminya lepas lolos dari perbuatan riba ini. Hmm. Maka kita katakan, ibu perlu beberapa langkah. Ibu coba. Itu tadi udah kan. Hmm. Kemudian yang kedua. Dua disampaikan. Dinasehati suami, ya. Setelah dinasehati, nggak juga doakan suami agar hmm. dibuka hati oleh Allah hatinya agar mau dia meninggalkan riba ini. Yeah. Kalau memang nggak mau juga, kalau suami terus melakukan perbuatan riba, bisa saja istri mengancam, Mas, aku nggak tahan hidup bersama di bersama Mas nih, karena yang kita makan nih riba semua. Iya, yeah. ya. Mas yang kasih ke aku itu riba semua. Hmm. Aku nggak mau loh makan api neraka ini akhirnya nah, gitu kira-kira yeah, huh. artinya si istri bisa saja di sini karena seperti ada hubungan ya dengan pertanyaan hmm. pertama tadi bisa saja dia mengajukan namanya pasah pasah nikah kenapa karena suaminya suami yang suami yang fasik suami yang berbuat buruk bahkan keburukannya luar biasa itu perbuatan riba karena dampak riba ini tah kemana-mana ah gitu hmm. jadi bisa saja istri eh, apa ya semacam mengancam gitu kan agar mungkin suami Uh, lebih ini lagi Mungkin uh, supaya dia lebih uh, Tersadarkan lagi gitu kan Agar benar-benar memang meninggalkan riba ini Suami juga dibantu uh, Mas Kalau mas pun umpamanya Tidak lagi uh, Apa namanya Tidak mempunyai penghasilan Mungkin penghasilan sedikit Yang penting halal uh, ad, Apa namanya ini Adinda siap mas Ataupun uh, Apalah Panggilan sayangnya uh, Apa namanya ini uh, Si istrinya tadi Istri sa, Umi siap mas Atau apalah Panggilan anaknya Apa umpamanya Ya Umi Muhammad Siap Mas hmm. Umi Umi Toyib atau Umi Apalah Umi Ahmad Siap dan sila macet artinya bahwa e, agar suami teryakinkan mungkin jangan-jangan suami melakukan perbuatan riba ini juga karena mungkin tuntutan dari e, keluarga bisa yeah. juga gitu kan bisa juga, yeah. ya makanya si suami diyakinkan bahwa kalaupun nanti dua lepas dari riba dan suami mungkin penghasilan gak ada hanya sedikit ya mungkin akhirnya jualannya yang mungkin dulu luar biasa sekarang gak punya modal hanya jualan es krim jualan bakso bakar yang di jalan itu nggak ada masalah si istri akan tetap setia mas aku akan setia aku akan tetap bersamamu mas aku akan ah sehingga suami Semakin termotivasi dan ya, berani dia semangat, untuk ya. semangat untuk melepaskan itu. Jangan-jangan ya. jangan selama ini juga mungkin ada takut-takuti. Mm -hmm. Tetapi mas itu banyak ini kita ini, ini utang-utang segala macam. ini suami juga ini kan, Betul. bertahan diri banyak gitu. Jadi Betul. dia dibantu suami agar benar-benar bisa lolos dari ribanya. Dan cara lolos dari riba itu banyak. Di antaranya adalah minjam oke. Okay, menjual semua aset untuk bisa lepas tercepat dia lepas dari riba itu aset yang ada sekarang jualkan karena itu akan berdampak riba itu kemana-mana kalau sudah selesaikan udah mulai dari nol lagi mudah-mudahan Allah berkahi rezeki uh, si penanya dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat di atas permukaan bumi ini amin allah ya allah amin baik sahabat keluarga muslim kita jeda terlebih dahulu jangan kemana-mana tetap ditanya Ustaz. Ustadz oh. Ya, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah kembali ditanya Ustaz. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya, langsung menghubungi kami di dua delapan 282 Baik uh, ya yeah. tadi saya ingin uh, memperdalami lagi Ustaz tentang masalah riba gitu Ustaz. Mm. Kadang kan uh, ada sebagian orang yang uh, mengatakan ketika riba itu yang jelas gitu Ustaz, meminjam uang 100 ribu kemudian dikembalikan lagi misalkan 120.000 gitu yeah. Ustaz. Tapi kan kalau dalam apa namanya dalam kehidupan rumah tangga itu kadang ada beberapa orang itu pengen terlihat gaya mm. ataupun juga memenuhi hasrat keinginannya gitu Ustaz. Nah, mm. ini mungkin bagi keluarga yang ada di rumah hati-hati juga nih, Ustaz untuk memenuhi keinginan gitu Ustaz. Mm. Akhirnya kan membeli kredit barang-barang nih Ustaz. Ya yeah, nah, mungkin betul. bisa dijelaskan Ustaz. Hal-hal yang dilarang ketika kita mengkredit barang-barang, Ya e, perlu kita sampaikan bahwa e, kredit secara e, umum ya ini tidak ada e, tidak dipermasalahkan dalam syariat sebenarnya. Tetapi kalau kredit yang e, yang ada sekarang ini ini yang memang bermasalah gitu. Artinya secara e, hukum ininya hukum kredit itu dalam Islam boleh saja. Mm -hmm. Tapi kredit yang syar'i, kredit yang syar'i itu bagaimana? kredit dan syariah itu ada barang mm -hmm. ya ada barang harganya jelas dan e, apa namanya cicilannya jelas dan waktu temponya jelas itu aja contoh kita ingin beli satu lemari lemari contoh ya harga lemari kalau cash dia 10 juta mm -hmm. tapi kalau kredit 15 juta yeah. biasa dong yeah, kalau hmm. kredit kan lebih mahal lebih, kan lebih, waktunya lebih lama, kan gitu. Nah gitu Nah Contoh tadi 15 juta, uh, apa namanya ini, uh, lemarinya. Hmm. Ya, 15 juta. Kemudian uh, uang pangkalnya, uang DP-nya berapa? satu juta. satu juta. Masalah. Ya, oke. Okay. Kemudian bulanan berapa? Bulanannya satu juta juga, umpamanya. Hmm. Berapa bulan ini? Berarti kan tinggal 14 bulan. Hmm. Kenapa? Karena kan tadi, DP tadi, sudah, su sudah satu juta kan, hmm. 14 bulan lagi iya. berarti. satu tahun, dua bulan berarti. Iya. Ya udah jelas satu, jadi hmm. jelaskan harga jelas, waktu jelas, cicilan jelas. Hmm. kemudian yang kedua, kalaulah seandainya terlambat bayar si e, pembeli tadi, hmm. contoh terlambat bayar dia harusnya tanggal 20, ternyata dia, dia bayar tanggal 21. Yeah. maka nggak boleh denda, nggak hmm. boleh denda keterlambatan. Yeah. itu, itu berarti denda itu yang jadi masalah. itu satu, hmm. yang kedua, kalau seandainya dia nggak mampu hmm. lagi melanjutkan cicilannya, hmm. di umpamanya di kredit yang ketujuh atau bulan ketujuh, iya, yeah. macet istilahnya. Iya, yeah. kredit macet gitu kan? Nggak mm. bisa. Apa yang terjadi? Yang terjadi seharusnya adalah pihak ketiga dalam hal ini, hakim itu menjual barang ini lemari tadi mm -hmm. karena ini sudah total milik daripada si yang pembeli kredit, yang kredit tadi. Yang kredit tadi, yang... kalau yang sekarang ini terjadi kan, itu diambil aja. Iya, yeah, semua istilah diambil udah nggak ada cerita gitu Jadi kan, kan? Yang... Uh, mengambil hmm. kreditan itu rugi hmm. besar, rugi keakhirnya. besar. Padahal dalam sistem jual beli, tunai maupun kredit ini sebenarnya lepasnya kepemilikan, hmm. artinya berpindah kepemilikan dari si penjual ke si pembeli. Yeah. Jadi lemari ini totalitas sudah milik si si pembeli. Hmm. Ah gitu. Jadi ketika nggak bisa bayar lagi, maka si hakim menjualkan lemari ini. Contoh yeah. tadi kan tinggal berarti kan dia tinggal 7 juta lagi utangnya. Ya, utangnya. Dijual lemari ini ternyata harganya 10 juta. Uh -uh. Berarti diambil oleh si si peng, yang memberikan kredit yaitu si penjual 7 juta, juta. hak dia, 3 juta diserahkan ke yang kredit tadi. Ke yang kredit tadi uh -huh. begitu. Ah, itu adil dan enggak ada kezaliman di situ. Iya, iya, iya. Ah, itu kredit yang syar'i. Di luar itu tidak syar'i dan itu berakibat kepada riba dan goror dan segala macam. Iya, Masya Allah. Nah, ini pelajaran hmm. bagi kita ya. Karena memang apalagi kalau yang baru-baru rumah tangga, hmm. ingin punya rumah atau punya kendaraan, berhenti, TV, dan sebagainya. Hmm. Hmm. udahlah ngeredit aja lah. Hati-hati. iya apa dia. tidak? Nah, itu dulu. Itu dia. Hmm. Baik, Masya Allah, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat tadi salah di mana pun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bertanya, dapat menghubungi kami di 0617944282. Baik, kembali Ustaz ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustadz mm. Ya. Ustaz, khuruj. Khuruj itu maknanya keluar di, keluar di jalan Allah gitu hmm. Ustaz. Betul, apakah betul Ustaz dahulu itu perang dengan orang-orang kafir, khuruj itu adalah Dulu itu perang dengan orang kafir keluar. Nah sekarang itu khuruj itu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi yang saat ini umat sudah awam dengan sunnah Nabi. Apakah e, benar pemahamannya seperti itu atau bagaimana Nester? Iya. E, pertama kalau khuruj yang dimana ya, oleh sebagian saudara-saudara kita e, dengan khuruj tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari ini sebenarnya tidak ada dasarnya. Hmm. Khuruj dalam langkah untuk berdakwah. Khuruj yeah. nanti keluar. Mm hmm. Khoroja ya khuruju, khorjan au khurujan. Mm -hmm. Ah gitu. Keluar maknanya. Dalam firman Allah SWT dalam surah Ali, Al, Imran ayat yang ke-110. Kuntum khaira ummatin kata Allah SWT. Kuntum khaira ummatin ukhrijat nas. tak bil ma'rufi wa tanhauna in munkar wa tu'minum billah. Uh, kata Allah SWT. Kamu wahai para sahabat. Kuntum kamu adalah khairan nas. Kuntum khaira ummatin. Ukhrajat linas. Kamu itu sebaik-baik apa namanya umat yang dikeluarkan kepada manusia ini tampakkan, yang diperlihatkan. Jadi bukan huruf sebagaimana yang dipahami oleh saudara-saudara kita hmm. dengan me mengatakan tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, dan yang keluar tiga hari tidak sama dengan orang yang tujuh hari langsung. Hmm. Ini keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Dan ini ke kekeliruan ya dalam memahami ayat ini. Ayat ini memaknakan bahwa memberikan petugasan bahwa kata para ulama tafsir ini para sahabat yang ditunjukkan karena para sahabat sebagai disebut dengan khairul kurun al mufaddalah yaitu uh, sebaik-baik apa namanya ini generasi yang ada dalam Islam ini ketiga kan hmm. tiga kurun al mufaddalah ya kurun sahabat tabiin dan tabiut tabiin kan begitu hmm. nah itu yang ditampakkan itu yang diperlihatkan itu para sahabat anhum saw jadi bukan dengan cara huruf yang di oleh sebagian kita pada hari ini tidak. Hmm. Kemudian dalam dalam perkara dakwah, dakwah ini tidak dibatasi ya dengan waktu kapan saja boleh kita berdakwah dan di mana saja bisa kita berdakwah. Tapi tentu berdakwah bagi orang yang memiliki modal untuk dia berdakwah. Hmm. Karena kata kata, kata, kata apa takar pakidushaila yuqti orang yang tidak punya apa-apa bagaimana dia bisa memberikan? Nah gitu. Artinya orang yang harus mempunyai ilmu lalu dia berdakwah. Tentu juga dia menyampaikan dakwahnya sesuai dengan kemampuannya dan tidak memaksakan diri. Hmm. Nah. Jadi kalau dimaknai dengan itu tadi seperti dulu huruf di perang, iya jihad namanya bukan huruf jihad bisa Kemudian kalau hari ini dikatakan dalam menghidupkan sunnah ini juga dakwah. Hmm. Jadi kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW yang barangkali sunnah ini sudah mulai terlantarkan Mungkin juga sudah mahjuroh ditinggalkan orang Kita coba menghidupkan Contoh kita berjenggot ini Sunnah Nabi saw. Kita tidak uh, melebihi mak atau sarung kita di atas di bawah mata kaki Ini kan dakwah. Kemudian dakwah apa lagi? Dakwah kita uh, menghidupkan Sunnah Nabi saw. Dengan cara kita sholat, rajin sholat berjamaah di masjid, rajin kita apa namanya ikut kajian, ikut ngaji dan ta'lim. Itu baru menghidupkan Sunnah Nabi saw. Jadi bukan dengan cara-cara yang uh, tidak ada dasar dan tuntunannya, lalu dia adakan Ya, ini tidak dibenarkan tentu dalam syariat. Kalau memang itu benar menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah sebuah uh, pahala yang besar. Hmm. Karena kita sunnah, Bada imatatiha. kita hmm. menghidupkan sunnah setelah di, di, dimatikan atau setelah ditinggalkan. Karena memang sunnah ini akan redup ketika lawannya besar yaitu bidah. Hmm. Ketika bidah redup, maka sunnah yang akan naik. Ah, begitu seterusnya. Allah taala. Baik, Insya Allah kita kembali ke pertanyaan berikutnya nih, sahabat ya. warga Muslim. Uh, Ustadz, bagaimana hukumnya Ustadz uh, ketika orang tua meminta uang kepada anak yang sudah menikah? Hmm. Padahal gaji anaknya itu habis untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutang. Hmm. Nah, apakah harus orang anak itu belai-belain hutang kembali untuk memberikan kepada orang tua? Uh, hmm. Sebenarnya begini ya, kalau kita mendengar pertanyaan seperti ini, kita rasanya apa ya, dengan orang tua ini kita, tidak usah berkerah lah istilah orang Medan. Nggak usah hitung-hitungan. usah hitung-hitungan. Iya. Ah, gitu ya. Ustaz, dia punya utang. Betul, dia punya utang. Lihat dalam hadis Nabi SAW. Anta wa malu hmm. kali abika. Engkau dan harta milik orang tuamu. Engkau dan hartamu itu milik orang tuamu. Hmm. Ah, begitu. orang tua, nggak usah minta. make aja dia, diambilnya aja. Sementara enggak, kita nggak boleh nggak berhak menuntut. Dan gak berdosa gitu, gak berdosa dia. Bahkan kalaupun orang tua bunuh anaknya, nggak ada kisos sampai begitu. Hmm. Bukan berarti nggak berdosa, dia berdosa betul. Yeah. Artinya, bahwa kedudukan orang tua itu dalam Islam sangat begitu tinggi dan dimuliakan dalam Islam. Hmm. Oleh karena itu, kita sebagai anak itu, pintu sorga kita itu, pintu jannah yang masih terbuka. Jadi, orang tua yang memang membutuhkan, justru kesempatan kita di situ hmm. untuk membantu mereka. Walaupun tadi ada utang, kenapa sih nggak bisa disisihkan sedikit gitu? Yeah. Ini kadang-kadang apa ya? Uh, ya, ini koreksi kepada diri saya dan seluruh kaum Muslimin. Marilah sama-sama kita untuk uh, menjadikan orang tua ini benar-benar sebagai pintu sorga kita, jalan menuju jannah Allah. Jannah. Jangan seperti orang-orang sudah meninggal, orang tuanya baru timbul penyesalan. Hmm. Orang tua kita dulu, mereka nggak pelit kok sama kita, sehingga kita bisa. Kalau dulu pelit, kita orang tua kita pelit sama kita, mungkin kita nggak sesehat Ini yeah. gak sebesar gini. Itu hitungan orang tua, ah, makan musik aja ya. Nggak uh, ada uang Nggak ada uang Orang tua kadang-kadang Masya Allah ya Luar biasa Sedih kita kadang-kadang sampai, sampai menangis kita Sampai minjam-minjam kemana Sampai di rela malu di, di Mungkin diejek orang dihinakan orang Tapi demi anaknya Dia bela-belain Kenapa sampai kita hari ini Yang orang tua kita membutuhkan Oke Ustaz dia banyak utang Kenapa kan bisa disisihkan Agar orang tua bahagia Dan seterusnya Walaupun dia banyak utang Diusahakan diusahakan tetap untuk orang tuanya. Iya, betul betul. Ah, so, demikian wallahualam. Iya, betul. Ustaz orang tua ketika kita waktu sekolah aja, nih, Ustaz, tidak ada telepon. Enggak telepon. <laughs> <laughs> Baik, halo assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa dan di mana? Ibu Rini, Ustaz. <susur> 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 <Ibu Rini. susur> ya, silakan Ibu Rini pertanyaannya. Ya Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rini. Ya Ustaz. Baik, ya Ustaz, alhamdulillah Alhamdulillah, wala kika Ya, Ustaz. oh, ini ada pertanyaan antisipan cuma saya juga ingin tahu jawabannya. Iya, mm, silakan. -hmm. Ada tetangga yang dia rencana mau apa itu operasi mata lagi tuh, Ustaz. Mm -hmm. Nah, jadi kan nanti masanya itu diperban. Mm -hmm. Jadi itu kayak mana nanti cara wujudnya gitu, Ustaz. Iya. Yeah. Iya itu aja Ustaz. Ya, ya, ya Bu. Ya, Cukran ya, Ustaz. Afwan. Waalaikumsalam. Sepertinya ini butuh penjelasan ya, Ustaz. Iya. Nah ini gimana Ustaz, habis dioperasi, mm -hmm. makanya kan perlu pakai perban gitu Ustaz, mm -hmm. dalam rangka penyembuhan. Mm -hmm. Udunya bagaimana Ustaz? Karena kan wajah e anggota yang harus dibahas. Betul. Sih, ya. mm -hmm. Nah ini bagaimana Ustaz? Ya, jadi memang sebenarnya sederhana ya. Disebut dengan Ashabul Jabirah ya. Orang yang memiliki perban. Hmm. ya perban ataupun balutan gitu kan. Maka gak ada masalah ketika dia membasuh wajah, yang lain yang bukan mata, yang bukan bagian arah mata maksud saya, itu tetap dibasuh seperti biasa gitu. Dibasuh seperti biasa. Ketika giliran mata ini maka cukup disapu dengan air saja. Jadi caranya umpamanya ini kan mata nih, mata sebelah kanan atau mata sebelah kiri gitu kan. Nah, yang lain itu tetap dibasuh dengan air seperti biasa, tapi ketika tiba giliran mata ini maka cukup disapukan dengan air aja udah. Ah itu dia. Jadi tidak perlu eh, seperti anggota, tempat yang lain dari wajah ini harus juga kena air. Enggak cukup dia diambilkan air dan disapukan aja udah. Ah gitu disapi sekali udah selesai. Jadi tidak perlu dia eh, apa namanya ini dibasuh seperti eh, membasuh yang lain. Karena kan cuma mata gitu kan. Hmm. Eh, sementara wajah yang lain kan masih bisa dibasuh dengan dengan hmm. air biasa gitu, hmm. jadi cukup dia diambilkan air, dibuang gitu, karena kan disapu aja udah selesai. Hmm. Ah, gitu intinya, kalau orang mau beribadah enak, ada aja caranya. Hmm. Masalahnya memang kadang-kadang kita ini malas dan gak punya semangat. Ini masya Allah, nih pertanyaan Mama Rani. Sudah pun begitu operasi dia sholat tetap. Hmm. Orang kadang-kadang gak usah ada apa-apa pun, malah sholat. Ini masya Allah, hmm. Sakitah, ya. gak sholat gitu. Mana ada cerita? Kalau laki-laki gak ada cerita, kecuali hmm. rohnya udah hilang. Kalau masih ruh di kandung jasad, mau sakit, mau di tengah laut, mau petir, mau gempa, sholat tak wajib. Iya. Ah demikian Allah Ta'ala Allah. Baik sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat dari salah kita harus jeda kembali untuk itu jangan kembara mana tetap ditanya Ustaz oh. Ya, yeah, sahabat warga muslim dan juga sahabat dari salah di mana pun Anda berada. Kembali ditanya Ustadz di segmen terakhir. Tentunya masih ada waktu, silahkan bagi Anda yang ingin bertanya. Dapat menghubungi kami di 0617944282. Baik, kembali kita ke uh, pertanyaan Ustadz. Yeah. Ustadz, saya pengen uh, keluar kerja dari bank. Mm. Tapi terikat dengan pinjaman karyawan yang harus dilunasi terlebih dahulu. Dan saya tidak mempunyai uang untuk melunasinya, tapi saya ingin segera membersihkan diri secara bertahap. Kira-kira eh, apa nih Ustadz? tips atau caranya agar eh, tentunya saya bisa cepat untuk keluar dan mohon nasihatnya Ya. Mm. Jadi harus malam ini keluar. Harus malam ini. Iya. Secepatnya. <laughs> secepatnya. Ya. Jadi emang besok pagi udah tinggal salaman-salaman aja sama teman-teman. Ustad, bagaimana dengan utang saya? Ya utang lah. Mana pula nggak dibayar kan? Hmm. Bagaimana cara membayarnya, Ustad? Jual aset semuanya, dinolkan asetnya, kalau bisa, dinolkan asetnya. Tentu ini hmm. eh, tidak segampang yang kita bicarakan ini juga ya. Walaupun nanti pada prakteknya, pada pelaksanaannya di lapangan tentu tidak se ekstrim ini gitu. Tapi ingin yang yang ingin kita sampaikan bahwa secepat mungkin. Ya kalau bisa pun pekan ini, ya kalau bisa pun besok Anda salaman-salaman aja udah. Pasti kan mereka akan nyari kan Kemana si Polan? Kemana ini? kemana Bagaimana hmm. utangnya? Sebagai seorang Muslim tetap bertanggung jawab terhadap utang, ya terhadap utang. Dan memang ada ya. Saya kira uh, beliau mungkin lebih akan paham gitu terkait hmm. dengan ada ada peraturan itu. Kadang-kadang kalau kita lobby sama atasannya sama uh, bosnya gitu, itu kadang-kadang kita dapat keringanan. Itu ada saya lihat dulu. Beberapa acara seperti hmm. di salam TV ini juga seperti Saino, Saino Turiba. Ya, hmm. itu katanya, kalau dijumpai kepala cabangnya, bosnya itu kadang-kadang ada keringanan. Iya, hmm. ah gitu. Jadi dijumpai aja keadaan ini. Mudah-mudahan juga bosnya jadi bertobat nanti, kan? Ah gitu. Setelah diingatkan bagaimana dianya, bahwa dia ingin membersihkan diri dari nisih macamnya, Ya mudah-mudahan utangnya bisa teringatkan nanti, gitu kan. Kalau emang udah nggak bisa juga nggak ada juga harapannya udah aset dijual aja secepatnya atau pinjam ke keluarga atau apalah itu sehingga terbebas dari secepat mungkin dari hubungan dengan riba ini itu aja. Jadi kalau memang ditanya bagaimana tipsnya ustadz itu tadi secepatnya mungkin jangan di bulan depan nggak ada tuh setan itu langsung saja ya apa namanya ini malam ini besok tinggal salam salaman ya kemudian jumpai bosnya ya bos daripada Uh, apa namanya ini? Uh, bang atau apalah tadi itu. Hmm. Ya, untuk disampaikan hajatnya. Bahwa dia ingin begini dan begini. Mudah-mudahan ada keringanan. Walaupun mungkin. Ya nggak dapat setah. Mungkin sepertiga ataupun seperempat kan. Alhamdulillah. Hmm. Mengurangi utang. Aset jual semua. Untuk uh, secepat mungkin. Terbebas dari riba tadi. Dan banyak doa kepada Allah SWT. Dan jangan malu berusaha. Ya walaupun itu mungkin penghasilannya sedikit. Income-nya sedikit. Yang penting halal dan membawa berkah. Udah gak usah peduli dengan yang lain lagi. Hmm. Aa, demikian Allah SWT. Baik, Masya Allah. Terima kasih atas jawabannya. Silakan sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salam masih ada waktu tentunya bagi yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 0617944282. Baik kembali ke pertanyaan Ustaz. Pertanyaan ya. agak sedikit panjang nih Ustaz. Ustaz waktu kecil mm -hmm. saya sering kali dipukul dan dibentak dan bahkan di sekolah sering sekali dibully, Ustadz. Mm. Dan ketika di sekolah, saya pernah bermasalah dengan salah seorang guru. Mm. Saya minta maaf kepada beliau, tapi beliau belum memaafkan saya. Sampai saya nangis-nangis dan takut untuk pergi ke sekolah. Mm. Nah, kemudian saya bilang ke orang tua bahwa saya itu sakit perut, padahal waktu itu sama sekali tidak sakit. Ustaz. Mm. Jujur, sedih gitu, Ustadz. Kenapa sekarang suka melawan sama orang tua, kemudian takut bertemu dengan orang lain, dan sering mengurung diri di kamar? Mm. Dalam hati itu, pengen banget Ustaz bilang eh, bahwa mah saya itu pernah ngalamin seperti ini gitu. Mm. Tapi pernah beberapa kali bilang justru tanggapan orang tua itu lain daripada yang diharapkan gitu Ustaz. Mm. Orang tua saya pernah bilang ya makanya kamu dibilangin membantah terus sih gitu Ustaz. Mm. Ngambekan dan bikin sakit hati juga eh, susah gitu orang ya Ustaz dan bikin sakit juga eh, susah gitu. Ustaz. Nah ini bagaimana pencerahannya Ustaz supaya diri ini mungkin lebih kuat lagi gitu Ustaz. Iya jadi memang uh... Saudara, sekali saya kira ini perempuan dari iya. dari pertanyaannya. Dia hmm. jadi saudari ini memang harus keluar dari masalah ini. Keluar dari masalah ini bukan bukan lari dari masalah, tidak menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya. Hmm. Tentu, pertama kita katakan, dengan orang tua tentu kita menjaga adab. Ya, kadang-kadang memang sebagian orang tua itu begitu, tidak, hmm. tidak, tidak terlalu peduli dengan masalah. Anaknya, anak, anak, pekerjaan. iya, jadi memang uh, saya tidak tahu faktor apa mungkin karena mungkin uh, kedangkalan pemahaman agama, atau mungkin kesibukannya, dan seterusnya, iya. dan seterusnya gitu kan. Tapi intinya bahwa kalau itu anak ini, saya kira perempuan tadi ya, ini iya. anak perempuan. Semestinya dia dekat dengan ibunya, gitu kan? Mm -hmm. Biasanya kan ibu yang namanya ibu kan keibuan, Betul. Eh, penyayangnya lebih daripada mm -hmm. seorang ayah, gitu kan? Makanya dalam Al-Qur'an kan yang disebut sering figur-figur ayah, yeah. sebagai pendidik, supaya mengingatkan kalau ibu nggak usah disebut lagi, udah jelas lah dia, gitu kira-kira. Jadi, eh, saya kira eh, ibu akan mungkin lebih bisa mendengar, gitu, masalah daripada eh, si penanya. Tadi karena emang saya lihat si penanya ini butuh apa ya? Butuh orang yang ingin mendengar curahan akiknya kan yeah. gitu kira-kira karena mungkin tadi ada permasalahan dan lain-lain itu itu saja sebenarnya kalau itu sudah keluar akan pelong ini akan santai akan enak begitu jadi intinya bahwa pertama perbanyak doa kepada Allah wajudzalillah kalau emang manusia sudah nggak bisa menerima lagi apa namanya ini keluh kesah kita nggak mau mendengarkan lagi Allah wajudzalillah siap untuk mendengarkan satu kali dua jam satu kali 24 puluh empat jam Allah wajudzalillah siap untuk selalu kita berkeluh kesah dengan Allah. Sampaikan semua masalah kita kepada Allah Subhanahu Memang kita masalahnya kadang-kadang udah mentok baru kepada Allah kan. Mestinya enggak demikian dari awal dari awal udah kian gitu. Ya. Jadi karena itu Caranya banyak berdoa hmm. kepada Allah, SWT. Kemudian dekati dengan orang tua dengan baik. Mungkin, uh -huh. si penanya juga cara pendekatannya mungkin kurang ini sih, yeah. sehingga orang tua juga responnya nggak nggak ini gitu kan, betul, betul. tidak seperti yang diharapkan. Kan begitu yeah. dari pertanyaannya, maka perbaiki akhlak, perbaiki adab, bangun hubungan yang baik dengan orang tua. Lagi, itu orang tua kita yang wajib kita berbakti kepadanya. Kemudian yang ketiga, coba cari orang yang mungkin bisa ya kita untuk ajak diskusi mm -hmm. orang yang memang uh, agamanya baik orangnya ini ya perempuan tentu kalau ini perempuan tentu ke perempuan maksudnya mm -hmm. sehingga bisa pelong karena ini lama-lama nanti penyakit jadinya betul itu karena ditahan-tahan kan kejiwaan, kejiwaan kejiwaan jadinya larinya ke situ gitu kan mm -hmm. oleh karena itu supaya uh, bisa move on ya supaya bisa bergerak gitu kan yeah. dengan cepat ini banyak berdoa kepada Allah kemudian perbaiki hubungan dengan orang tua kemudian juga cari orang yang memang bisa untuk kita diskusi dan memberikan pencerahan terhadap hmm. yang Mas. Ini kan saya kira masalah ini saja ini masalah hati kemudian juga masalah komunikasi, komunikasi saja. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit betul, ya betul, betul. saya kira. Jadi banyak doa, kemudian perbaiki hubungan dengan orang tua, cari orang kalau memang nggak bisa orang tua cari orang yang memang bisa mendengarkan keluh kesah uh, Ukti tadi. Hmm. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa akan memudahkan semuanya. Allah taala. Nah, permasalahan hmm. seperti ini tuh e, banyak juga gitu Ustadz, hmm. di e, apa ya, di kalangan kita. Ini terus sebagai orang tua nih, Ustaz. Yeah. Kita hmm. sebagai orang tua nih, saat ketika melihat anak kita atau orang tua itu harus sedekat apa sih usah dengan anak? Karena kan ada sebagian orang tua yang mungkin sibuk dengan e, waktunya sehingga hmm. terbatas. Kepada hanya, anaknya ya hmm. hanya pokoknya yang penting anak itu bisa jajan bisa hidup gitu Ustadz hmm. dan ada juga yang orang tua itu cuek gitu set ah ya udah itu kan apalagi kalau anaknya udah besar udahlah selesaikan sendiri masalahnya gitu set apakah harus sedekat hmm. apa orang tua kepada anaknya supaya ya tidak terjadi hal seperti ini nih Stad? dalam Islam ini hubungan orang tua itu nggak akan pernah dia putus hmm. sampai hari kiamat kecuali orang tuanya berbeda agama itu soal lain mm -hmm. tapi kalau dia semasih seakidah maka nggak akan pernah lepas ini hubungan anak dengan orang tua mm -hmm. dan ingat anak walaupun dia sudah punya anak tetap anak di hadapan orang tua betul, betul. anak walaupun dia sudah punya anak kan orang tua udah dia tetap saja di hadapan orang tua sebagai anak sejatinya demikian oleh karena itu orang tua ya harus tetap memberikan pengawasan kalau dia mungkin udah besar mungkin nggak tidak seperti anak kecil lagi gitu mm. kan yang harus semuanya dikontrol dinasehati segala macam kalau udah besar mungkin bimbingan arahan nasihat yang sifatnya mungkin e, lebih kepada apa ya lebih kepada apa namanya ini e, peng, mengingatkan sifatnya mm. mengingatkan karena orang tua ini kan Kadang-kadang ada juga yang berlebihan gitu. Iya. Terlalu mengontrol, bahkan kadang-kadang rusak rumah tangga anaknya gara-gara dia juga gitu mm. kan. Terlalu masuk ke dalam gitu kira-kira. Jadi orang tua harus jaga benar-benar kan tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya sengsara. Saya kira betul, tidak ada. Betul, betul, ya. betul. Semua orang tua walaupun dia susah, dia ingin anaknya bahagia. Mm. Walaupun dia nggak sekolah, dia ingin anaknya uh, berpendidikan. Betul. Walaupun dia nggak nggak menjadi seorang jenderal, dia ingin anaknya menjadi seorang jenderal kan gitu. Ingin selalu terbaik dan terbaik. Makanya kita katakan bahwa orang tua semestinya memang harus pandai-pandai dia bagaimana menempatkan dirinya dengan baik. Hmm. Karena memang kadang-kadang kalau anak ini sudah dewasa, terkadang apa ya, anak itu merasa dirinya bahwa dia sudah bisa semuanya, udah mandiri, nggak butuh lagi petua orang tua ini keliru. Atau orang tua hmm, terlalu sudah... masuk. Mm. Atau orang tua ketika sudah meny menyekolahkan anak itu seolah-olah tanggung jawab sudah lepas. Enggak bisa. Jadi bukan dari tanggung jawab orang seorang tua terhadap anak, tanggung jawab seorang orang tua kepada anak bukan dari sekedis pendidikan saja itu enggak. Iya. Yeah. Sandang, pangannya, pendidikannya, kesehatannya sampai dia nanti mudah menikah, udah punya anak, udah punya cucu pun sebenarnya orang tua itu masih apa ya memiliki tanggung jawab meskipun tanggung jawabnya mungkin tidak sebesar waktu dia kecil gitu kan. Mm -hmm. Tapi yang namanya bimbingan, yang namanya sehat, yang namanya mengingatkan petua-petua itu senantiasa semestinya harus ada. Jangan kan dibiarkan kalau anak itu sudah besar biarkan aja nggak bisa. Jadi orang tua itu kan walaupun dia memang mungkin pendidikannya lebih rendah ya dari anaknya. Anaknya mungkin tinggi beda, tapi kan tetap saja yang namanya orang tua pastilah memiliki kelebihan di atas anaknya. Mm -mm. ah Kan begitu. Ta baik, Allah ta'ala baik, Baik, Allah Ustaz, waktu kita juga sudah mm. di ujung nih Ustaz, sudah habis. Iya. Baik, Masya Allah Terima kasih atas ilmunya diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya robbal Alamin. Catatan kebaikan bagi antum. Amin ya rabbal Alamin. Baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah di mana pun anda berada. Akhir kata saya Faturrahman Rahman. Mewakili kru kerabat yang bertugas, pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, 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 wabarakatuh. wabarakatuh.